Halo guys, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini gue lagi datang ke toko dan gue pengen coba bikin satu konten baru, yaitu adalah mencoba untuk menjadi seorang marketing yang akan melayani customer-customer yang mau ganti velg. Nah, ini gue udah kedatangan salah satu tamu kita. Ini adalah Expander, pokoknya ini kalau nggak salah masih baru. Platnya itu masih akhir-akhir bulan tahun lalu lah, 11 lah, baru 6 bulanan. Ya kalau gue sih ngeliatnya juga ini mobil udah keren, cuman ya velgnya aja ya. Balik lagi, kalau Expander kan pasti dia seperti biasa, terlalu banyak ruang dan velg itu masuk ke dalam. Sekarang gue akan coba ketemu sama customernya dan kita akan ngeracunin mereka. Kira-kira mereka akan kena racun kita yang mana, kita lihat aja. Oke guys, sekarang gue udah sama om siapa? Rizal. Om Rizal dan kakak? Hilda. Kakak Hilda, wah ini suami istri? Iya. Ini bagus loh, satu KTP ya? Ini bagus loh, jarang sekali terjadi ketika suami mau ganti velg, istri datang dan mendukung. Biasanya orang-orang itu harus minta maaf, kali ini gak ya? Enggak. Gak perlu minta maaf, gak perlu minta izin ya? Tahu HSR dari mana? Dari YouTube bos. Woy, dari YouTube. Cukup juga. Kalau kakak? Saya tahu dari suami. Jadi sebenarnya yang pengen ganti velg suami apa kakak nih? Ya dua-duanya. Dua-duanya yang pengen ganti ya. Alasannya apa pengen ganti velg? Ya biar kelihatan keren aja. Biar kelihatan keren. Ya. Kalau kakak? Biar yang di luar itu ngeliatnya, wah ini mobil oke juga nih. Balik lagi ya, berarti style itu nomor satu tetap ya. Oh iya. Oke, rencananya mau ganti ring berapa? Gue coba di sini, gue akan coba jadi ibaratnya pemandu kalian lah. Iya. Kalian siap, rencananya siap. Mau ganti ring berapa? Rencana sih pengen standarnya yang 16. Cuman tadi direkomendasikan ke 18 lagi kita coba. Lagi ya. Lagi jadi tadi, mikir-mikir lagi. Tadi pengen ring 16, cuman sayang banget ya kalau Expander itu pakai ring 16, pasti dia bannya masih masuk dalam. Iya. Belum terlalu keluar, jadi kayaknya kurang. Ya, ya, ya. Nah, kalau gue sih rekomendasinya kita cobain di ring 18 sama di ring 17. Oke, oke. Oke? Oke, Bos. Oke. Jadi, sekarang kita akan fitting dulu, guys. Nah, sekarang kita lagi fitting dulu untuk ring 17-nya karena memang ternyata owner dari mobil Expander ini itu sering jalan jauh dengan muatan yang full. Jadi kayaknya kalau kita pakai ring 18 takutnya mentok. Nah, kita coba tawarkan di ring 17. Cobain kalau full muatan seperti apa? Asli kan berat 150. Gua 75, jadi 225. Kalau ngurangin berat badan itu semua, kalau enggak. Aku asumsi di dulu.